Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat menjalankan ibadah puasa ya pemirsa. Semoga sukses. Videoku kali ini aku membuat sambal terasi pemirsa. Mari kita mulai saja membuatnya ya pemirsa. Ini bahan-bahannya: bawang putih, bawang merah, lombok, tomat, garam, gula, dan juga terasi. Sebagai tambahan ada pencet yang sudah diparut. Lalu ini daun kemangi. Sekarang beli minyak sedikit ya pemirsa untuk menggoreng bahan-bahannya. Kita masukkan bawang putih, bawang merah. Kita goreng agak matang. Kemudian kita masukkan tomatnya pemirsa. Kita iris-iris. Lalu masukkan terasinya. Kita goreng sampai matang. Kemudian kita masukkan lomboknya ya pemirsa. Sebentar aja, ini lomboknya sudah matang. Setelah matang, ini kita taruh di cobek ya pemirsa. Kemudian ini kita haluskan. Membuat sambal ini sangat mudah sekali ya pemirsa. Mudah dan bahannya juga mudah dicari dan sangat ekonomis. Kemudian ini kita haluskan ya pemirsa sampai halus. Ini sudah halus, ini siap kita hidangkan bersama dengan lalapan atau dengan tadi parutan pencit ya pemirsa. Ini bisa langsung dicampurkan ya pemirsa. Ini sambalnya untuk persiapan buka puasa pemirsa. Makanya pencitnya ini tidak aku campurkan langsung, nanti saat mau buka nanti dicampurkan seperti ini pemirsa. Oke pemirsa, sampai di sini video saya, semoga video ini bermanfaat. Bila kalian suka dengan video ini, subscribe ya. Terima kasih. Bye bye.